Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Suweri Taslim. Kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang kitab Al-Kimari yang membahas tentang faedah-faedah burung perkutut. Perkutut sudah sangat melegenda dan digemari suaranya dari berbagai golongan, mulai petani, santri, bahkan kiai sekaligus. Kiai Agus Ali Masyuri atau sering disapa Gus Ali Tulangan merupakan pengasuh pondok pesantren Progresif Bumi Solawat Sidoarjo, Jawa Timur. Juga mempunyai perkutut loh. Inilah sosok Kiai Haji Agus Ali Masyuri atau yang sering disapa Gus Ali. Inilah sekilas kitab Al-Kimari. Al-Kimari adalah kitab yang menerangkan faedah-faedah burung perkutut. Salah satu karya ulama keturunan ketujuh Simbah Waliullah Hasan Munadi Nyatnyono Ungaran Barat, yaitu Simbah Ahmad Juwaiti asal dari Ungaran, menetap di Kediri. Mahbaroh beliau di Tengaran Solo Tigo. Bin Umar bin Ruhani bin Arifin bin Ki Ageng Sukirinan bin Simbah Hasan Dipuro bin Simbah Waliullah Hasan Nadi Nyatnyono Ungaran Barat. Pencinta kutut ayo ngaji, khususnya penghobi dan pemelihara kutut ben kutute aji. Demikianlah sekilas tentang kitab Al-Kimari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.